Di segmen DIY kita bersama panelis kita Puan Nor Afni, Farah Idayu, Abdullah Shani, kita akan membuat headband ribbon. Ha, headband yang dibuat daripada ribbon. Okey. So headband ni okey, best sangatlah headband ni sebab kita boleh buat untuk anak-anak perempuan kan terutamanya. Okey, di depan kita ada bahannya. Puan, ni antara bahan dia lah. Mm-hmm. Of course lah, kita perlukan cekak headband, cekak, gunting, jarum dan benang. So ada lighter untuk bakar lighter. Ribbon. Okay. Gam uhu saja saya gunakan. Kemudian ini adalah needles, jarum untuk jahit manik pada ribbon ni lah. Okay. So headband ni mana-mana pun boleh beli ya? Puan kata kat Pasar Malam pun ada, murah je. Raw material senang cari. Okay. Okay. So ribbon kita yang kita gunakan saiz setengah inci lah, suku inci. So ni mana-mana kedai pun boleh dapat, senang je. Sebab baloi sangat, satu roll ni boleh dapat. So saya dah siapkan tiga. So ada lagi satu balance. Macam-macam colour yang ada. So boleh pilih je lah colour apa nak tambah-tambah colour lah. Pun tak apa boleh, tak ada masalah. So hari ni kita buat plain colour je lah. Okay, boleh tak kita mulakan? Boleh. Yang first, kita tak ada ukuran yang detail. So saya hanya guna macam ni je lah. Kita sukat keseluruhan ribbon ni dahulu. Okay. Kerana saya lebihkan sedikit. Okay. Saya lipat lagi untuk dapatkan dua bahagian. Double lah, double. Double, double lagi. Oh, tiga kali headband. Untuk sebelah hanya kita pakai empat bahagian. Maksudnya kita dah satu kali empat. Okey, satu so, headband maknanya tiga kali ribbon tu tiga empat loop lah. Okey. So boleh mulalah. Dan memang saya takkan potong lah yang ini. Saya biarkan di situ. So ini cara dia. Kita buat loop di begini. Kemudian masukkan. Dia ni macam sulam sikit. Okey. Menyulam sikit. Macam saya kita biasa sulam-sulam. Macam kita sulam apa? Ayam ketupat. Okey. Okey, kita dah dapat dia punya bawah ini. Pastikan yang berkilat di bahagian kita. Di bahagian yang betul lah. So, ini akan lipat dua. Kemudian masuk je dah ni. Dah masuk. Dan yang bahagian ni kita tarik. Okey, so, macam ayam macam ketupat. Tu saya cakap tadi ayam ketupat. So yang ini masalah macam biasa. Sampai kita dapat ukuran yang sesuai dengan kita punya cekak. So di sini saya dah siapkan. Siapkan, siap. Okey. Kita ambil yang ini lah. Siap. So yang ini kita ukur dulu, kita sukat. Okey. Yang ini specialnya, walaupun kita dapat sedikit pendek, dia boleh ditarik. Sebab dia ada sebab dia dah getah. Dia macam jadi getah mak. Okey. Pegang. So kita habiskan. Yang ini kita tarik terus. Okay, dia akan jadi macam ni. Kemudian yang ini kita gunting lebih aneh. Di sini lah kita perlukan lighter untuk bakar untuk dia punya tutup ujung. Ujung dia supaya dia tak nantilah berbulu. Yes. So di bahagian belakang ni untuk mati untuk ni, so saya gunakan gam. Selalunya kita pakai gam tembak kan. Tapi gam uhu pun boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Tahan. Okay. Cuma satu tip yang saya jumpalah. Jangan guna yang berair. Maksudnya kita kena bagi dia macam melekit-lekit sikit. Baru dia efficient sikit lah nak melekat. Kalau yang berair tu ada lambat sikit. So di hujung-hujung ni tutup dan tutup saja. Tak cukup. Okey, dah siap. So nanti tutup kita akan lekatkan di atas cekak ni. Lah. So cekak ni terpulang lah sama ada nak balut, sebab saya beli ni yang dah siap berbalut. Tapi saya pilih untuk balut sebab saya nak warna dia sama. Maknanya ambil ribbon tu yang pusing je dekat cekak tu. Lepas so, tu saya buat sedikit tutorial untuk balut untuk cekak. Balutan ni. So ini warna ni lah. Kita ambil sekarang. Macam-macam warna dekat depan ni ada. Boleh pilih warna biru ke, warna kuning, terpulang. Warna gold ke, terpulang. Kalau pergi kedai tu macam-macam. Kalau nak campur-campur warna pun tak apa boleh, kan? Tak boleh, tak ada masalah. So saya ambil ni. So ini yang apa, kalau nak taruh bling-bling pun boleh. Kalau nak taruh ribbon besar pun boleh. Tak ada masalah, pelbagai. So ini teknik saya untuk balut. Saya pastikan ini. Kemudian saya tak pusing ribbon. Tapi saya pusingkan cekak dia. Cekak tu yang berpusing. So ribbon dia tak bergerak. Tak bergerak. Cekaknya yang dipusing ke belakang. So, okay.
make sure yang ini bukan bertindih, dia berselisih sahaja kiri kanan. Okey. So apa dia punya gam tu tak perlu taruh di sekeliling cekat tak perlu. Itulah. Cuma hanya bila perlu kita nak stop saja. Kalau kita nak stop macam kita ada kerja, kita nak stop, kita gamlah dulu. Okay. Tinggal tak ada masalah. So yang inilah. So kita balut sampai hujung. Sampai habis. So akan jadi selepas macam itu, ni. Lah. Akan jadi macam ni. So selepas itu, selepas dah siap semua, dah balut, yang ini dah siap. Sekarang kita nak jahit. Jahit. Kita perlu jahit. Macam-macam ada dekat depan ni. Ha, ya, ni ini tadi cara sulam macam buat ketupat. Ada juga yang saya panggil ulat bulu. Ni ulat bulu. Nampak macam ulat bulu. Mana yang paling senang sekali nak buat sebenarnya? Mungkin ada yang tak pandai nak menyulam ke apa, macam mana Nana memang fail. Nana tak pandai langsung nak menyulam. So mana yang paling senang nak buat sebenarnya? Dia tak ada yang senang sebenarnya, sebab yang ini pun memerlukan skill untuk lipat. Oh, dan ini perlu jahitan tangan. Okey, ni kena jahit dan perlu lipat. Cuma kita tak nampak sebab kita dah letak dia punya manik dekat. Okey. Ini manik yang saya gunakan lah untuk produk ni. So, ini saya gunakan. Ni pun. Itu klasik sikit. Itu first ini time saya buat. Ini mungkin beli dia punya bunga-bunga je, lepas tu taruh je dekat. Buat juga. Menggunakan ribbon. Nak buat dia ayam itu macam tak sempat kan. Kita ambil yang simple sikit lah. Kita ada contoh bunga dia, tapi saya tak letak kat atas ni lah. Sambil tu mungkin Puan boleh kongsikan, kalau Puan nak dapatkan barangan ni, boleh ataupun nak belajar macam mana nak buat seterusnya, boleh layari Instagram saya, Nash Handmade. Nash _ Handmade. Di Facebook saya, Nur Afni Aishani. So boleh berhubung saya di sana lah, ataupun ada nombor WhatsApp saya, boleh telefon ataupun tinggalkan WhatsApp saya. Semuanya made with love. Made with love. Saya bukan saja buat sendiri semua. Semua buat sendiri. So ini jahit-jahit, dia ada 4 lubang. So kita jahit macam butang. Silang pangkah. So silang sejuk pun. So ini bulan. Kemudian ada satu lagi perlu masukkan. Oh, dia punya manik kena jahit. Ini kita beli yang jahit punya, bukan yang tampal. Kalau yang tapi tampal, kalau tampal pun boleh juga kan, boleh pakai gam. Kalau nak lagi senang, gam je semua sekeliling. Lepas tu, cuma pada saya nampak lebih mewah lah. Sebab bila kita letak kosong, tak nampak. Jadi kita dah letak bling macam ni, baru nampak. Baru nampak. Ni yang dah siap lah ni. So, saya ikut. Sambung lagi habis. Okey. Ini semua orang boleh jahit lah kot. Okey. So ini yang dah siap ni, nanti dia akan jadi macam ni lah. Ni yang sulam yang Puan buat tadi lah. Okey. So jarum pun make sure kena sesuai dengan bead lah. Okey. Bukan boleh suka-suka pakai lah. Okey, ni yang dah siap, yang Puan dah buat tadi. So lepas Puan tutupkan yang ni, yang dah last ni dah dijahit. Lepas tu dah dan siap. Dan kita kampas saja dekat cekak tu. Dan siap boleh pakai. Tak banyak masa yang kita ada untuk DIY ni. So inilah dia rupanya yang dah siap. Bolehlah pakaikan dekat anak-anak perempuan. Comel sangat. Dia buat untuk wedding kan? Okay, ada juga yang apa nama dia ni? Ulat bulu. Ada juga yang boleh buat ribbon. Bunga ni pun pakai ribbon juga. Ada yang purple semua. Okey Puan, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih mendatang. Itu dia. Inilah dia, kalau dah siap ni, lekatkan je dekat cekak tu, dah jadi hairband untuk anak-anak kecil kita. Tunjuk lekat tak ya? Okey, dah. Terima kasih Puan. Okey, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan topik yang seterusnya. InsyaAllah.